Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar perkalian 3. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita punya soal seperti ini. Mari kita hitung bersama-sama. 1 dikalikan 3. Kita misalkan kita punya satu keranjang. Ini isinya kita punya 3 buah apel. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3. Mudah sekali. Sekarang kita lanjut ke 2 kalikan dengan 3. Kita misalkan kita punya 2 buah keranjang yang isinya masing-masing 3 apel. Kita hitung berapakah 2 kali 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya 6 buah apel. 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita punya 3 kali 3. 3 kali 3, kita misalkan kita punya 3 keranjang. 1, 2, 3 keranjang apel yang masing-masing isinya adalah 3 buah apel. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 buah apel. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Mari kita hitung 4 dikalikan dengan 3. Kita punya 4 keranjang apel. 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing ada 3 buah apel. Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sekarang. 5 kali 3, kita misalkan kita punya 5 keranjang apel. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada 3 buah apel. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi kita punya sama dengan 15 buah apel. 5 kali 3 sama dengan 15. Adik-adik pasti bisa. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.